What's up, school fans? Welcome back to Time Out. The city's finest. Share their side of LA culture. The grit, toughness, and perseverance. And when we finally had it in our hands, we showed PG. Liked them so much that he said, I gotta show Kwai. I mean, it's all right. Balik bareng gue Rocky Padila, kita kembali lagi ke Info Basket Harian edisi 2 Desember 2020. Time Out Gang, kita akan membahas tentang NBA City Edition jersey terlebih dahulu, di mana kalian baru aja melihat sebuah video menurut gue lumayan lucu, yaitu saat Kawhi Leonard pertama kali melihat City Edition jersey terbarunya Los Angeles Clippers dan komennya, "Yes, I know he was joking," dan menurut gue agak dry joke ya baik Kawhi Leonard. Dan ini menurut gue jersinya lebih keren daripada musim lalu, walaupun hanya ganti warna aja dari putih ke hitam. Tapi menurut gue ini lebih garang dan semoga aja membuat Clippers gue semakin jago ya season ini ya. Amin. Ini kayak maskop ini Time Out Gang. Semoga aja kita bisa mendapatkan jersey ini dengan name set. Kalau nggak Lou Williams, mungkin Serge Ibaka kali ya. Asik juga ya. Oke, itu dari Clippers. Sekarang kita pindah ke Indiana Pacers yang juga kemarin mereveal tentang City Edition jersey-nya mereka. Dan menurut gue ini keren banget dengan pinstripes. Ini mengingatkan kita pada masa-masa kejayaan Indiana Pacers pada tahun 2000 ya. Kayak mereka waktu masuk NBA Finals. Dimana ini saat-saatnya Reggie Miller, lalu juga Jalen Rose, mungkin Mark Jackson, Al Harrington, Rick Smith pada jago-jagonya. Dan jadi menurut gue, ini City Edition jersey-nya Indiana Pacers memiliki nilai nostalgia sangat tinggi sekali untuk para fansnya mereka. Oke, yang terakhir, wah ini yang paling bright, yang paling terang warnanya, yaitu City Edition jersey-nya Miami Heat. Ini merupakan mesh dari dua jersey warna vice jersey-nya mereka, yaitu baby blue dan juga pink. Ini harus pede banget sih pakai jersey ini sih. Gue kayak kurang pede kalau pakai jersey ini ke mall nih. Tapi banyak sekali fans Miami Heat yang sudah menunggu-nunggu dan juga suka banget dikasih emoji fire semua di Instagram. Jadi gue yakin sih jersey ini akan tetap laku. Dan gue penasaran kalau lihat 5 pemain Miami Heat lari pakai jersey kayak gini di lapangan, seperti apa nanti ya lapangan ya. Penasaran sekali. Tapi yang pasti kayak kalau pakai name set Tyler Hero dan juga Bam Adebayo, kayak masih keren sih pakai jersey ini sih. Oke, Time Out King, gue pengen denger pendapat kalian. Menurut kalian dari 3 jersey ini yang paling keren yang mana? Gue tunggu di comment section di bawah. Nah, minggu ini sebenarnya gue tadi pengen memberikan kalian experience baru, yaitu gue pengen ajak kalian shopping bareng online. Gue pengen banget kalian milihin kira-kira jersey NBA apa yang gue harus beli. Dan gue gak tahu nih apakah minggu depan masih bisa melakukan ini atau tidak, tergantung shippingnya berapa lama, karena gue pengen pakai jersey ini untuk liburan. Jadi nanti gue jadi untuk ajak kalian melakukan experience shopping NBA jersey bareng, gue akan kasih tahu kalian semua, gue akan update. Karena banyak banget suka nanyain gue, "Kok Rocky kok beli jersey NBA di mana sih?" Wah, tadi makanya gue pengen coba ntar nih kalau itu kasih lihat langsung pas live, bisa live stream lagi. Oke, Time Out Gang, kita akan masuk langsung ke berita hari ini. Yang pertama adalah jadwal NBA sebenarnya belum keluar, tapi katanya Adrian Wojnarowski sudah membocorkan beberapa jadwal untuk NBA Christmas Game. Wah, ini semoga aja akurat. NBA menurut gue ini pinter banget. Mereka kayak udah tahu nih siapa yang akan menjadi MVP NBA di beberapa tahun ke depan ini. Jadi, mereka memberikan matchup Dallas Mavericks melawan Los Angeles Lakers saat NBA Christmas Game. Ini menurut gue kayaknya NBA udah pengen mengorbitkan Luka Doncic sebagai mungkin MVP baru dan juga face of the NBA untuk mungkin 8 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kayaknya Giannis sudah mulai dilupakan nih sama NBA. Tapi menurut gue ini adalah marketing move yang pinter banget, dan gue yakin Lakers lawan Dallas akan ramai sekali, yang nonton tuh akan seru. Dan selain itu ada beberapa game lainnya yang menurut gue juga akan seru, yaitu seperti New Orleans Pelicans melawan Miami Heat. Mungkin kalian kaget dengan pilihan gue yang pertama, karena gue pengen lihat Zion Williamson melawan Bam Adebayo, dua big man muda yang sedang naik daun. Lalu Bam juga baru aja mendapatkan kontrak baru. Gue penasaran tuh masih jago gak atau abis mendapatkan kontrak besar. So I think that would be fun to watch juga. Itu tim-tim muda juga ya Pelicans isinya, baru saja mendapatkan juga Eric Bledsoe dan juga Steven Adams. So kita mau lihat nih seberapa jago apa, apakah Pelicans bisa atau enggak compete in the Western Conference dan juga lawan tim yang salah satu jagoannya di Eastern Conference bagaimana. Lalu kita nggak lupakan Giannis. Kalau Giannis ada di NBA Christmas Game, dia akan berhadapan dengan Steph Curry, Kelly Oubre, lalu juga Draymond Green, yaitu Golden State Warriors. Ini akan menarik juga. Kita tahu Giannis dan Milwaukee Bucks timnya, gue masih belum tahu, masih ngeraba-raba nih lebih bagus atau enggak nih daripada musim lalu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih
additionnya Jrue Holiday jelas itu akan memperkuat point guard mereka, dan juga ada Bryn Forbes, ada DJ Augustin, ada juga Torrey Craig. Torrey Craig menurut gue bisa juga itu berkontribusi untuk Milwaukee Bucks nantinya. So that's gonna be fun to watch also. Dan gak boleh lupa masih ada Clippers lawan Nuggets, dan of course yang terakhir sebelum gue lupa, Brooklyn Nets melawan Boston Celtics. Ini pertama kali nggak ya? Mungkin nggak ya? Gue penasaran, gue kalau ada yang tahu please kasih tahu gue di bawah. Pertama kali nggak sih kalau ini balik ke Boston Celtics, Kyrie Irving? Itu kayak akan seru banget matchupnya. KD juga I think he is back. Is he gonna be one of the best players next season setelah cedera Achilles? I think he is sih. Menurut gue KD will be back to his normal form. Of course kita juga penasaran bagaimana dengan pelatih barunya Nets, yaitu Steve Nash. Lalu juga ada Amar'e Stoudemire, Mike D'Antoni, and of course ada Jock Vaughn juga. So Brooklyn Nets benar-benar baru banget ini, gue penasaran. Mereka deep banget sih menurut gue sih timnya, dengan ada Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, lalu juga ada Jared Allen. So they are gonna be one of the interesting teams to watch. And of course ini Celtics kayaknya kalau nanti ketemu dengan Brooklyn Nets, yang jaga Kyrie kemungkinan besar adalah Marcus Smart, karena Kemba Walker kita tahu dia tidak yang akan bermain dan akan absen kayaknya mungkin sampai bulan Januari atau Februari, kayak update-nya statusnya baru diupdate bulan Januari awal nanti. Dan ini menarik, gue tadi baca ternyata dia nggak ada cartilage ya. Gue susah sih jelasin cartilage itu apa artinya, tapi tahun lalu itu katanya satu musim dia main tanpa cartilage, dan sekarang itu dia menerima suntikan stem cell yang diharapkan bisa membantu dia di musim mendatang ini. Kalau enggak, explosiveness-nya dia akan sangat kurang banget, dan itu mungkin yang kita lihat kali ya. Kemba sering banget struggling dengan shots-nya dia dan juga dengan defense-nya dia. Tapi kita doakan saja yang terbaik untuk Kemba Walker, semoga bisa recovery 100%, karena katanya fans-nya Celtics ini udah pada mulai worry nih dengan Kemba Walker. Oke, sekarang kita akan pindah ke Kevin Durant. Nah, Kevin Durant ini bikin berita juga hari ini. Kita tahu tadi udah ngomongin KD. Kata KD, rumor tentang James Harden mau ke New Jersey, ke Brooklyn Nets itu katanya dibuat-buat saja, tidak benar. Nah, tapi gue mau nanya sama kalian, apakah kalian percaya dengan Kevin Durant? Gue sih sebenarnya udah kita udah ada pengalaman tentang Kevin Durant tentang hal seperti ini, di mana orang waktu itu nanya, apakah waktu itu lu dengan Kyrie saat NBA All Star itu ngomongin tentang mau main bareng atau enggak? Dia jawab enggak. Tapi ternyata mereka bergabung di Brooklyn Nets. Nah, kalau gue sih bilang agak susah sebenarnya memang Harden pindah ke Brooklyn Nets. Pertama kali gue mau bilang adalah kok ada 3 bintang di Brooklyn Nets ini, wah susah banget nih. 3 alpha male, Kyrie, KD, dan James Harden, I don't think it's gonna work out. And then secara financially ini juga berat, karena kalau mereka pakai 3 bintang ini, salary cap mereka wah kayaknya mungkin 70% udah habis, sehingga mereka gak akan bisa mendapatkan supporting role players yang bagus, dan juga gak akan membuat defense mereka bagus. Jadi itu menurut gue adalah salah satu kesulitannya. Dan of course Sean Marks, GM-nya Brooklyn Nets, pun udah bilang mereka, dia gak mau ngambil resiko di mana harus kehilangan pemain-pemain muda seperti Caris LeVert, lalu juga Jared Allen, dan juga kemungkinan Spencer Dinwiddie hanya untuk ditukar untuk James Harden yang mungkin bertahan 1 tahun 2 tahun di Brooklyn Nets sebelum dia mungkin akan pindah lagi. Jadi ini menurut gue decision terbaik untuk Nets adalah stay aja as it is. Kita lihat aja bagaimana how they turn out, karena tadi kalau gue dengerin interviewnya Coach Steve Nash di training camp, dia bilang, wah tim gue nih sangat unselfish sekali dan semuanya ingin menang. Jadi kelihatannya kayaknya Steve Nash udah mulai bisa ngatur pemain-pemainnya, dan kayaknya dia happy banget. Gua harapin sih dia bisa sukses di tahun pertamanya sebagai pelatih. Oke, sekarang kita akan pindah ke ESPN. Gue tadi baru lihat, dan kemarin ada followers gue di Instagram bilang, kok ini si ESPN memprediksi kemenangannya si Golden State Warriors ada di posisi ke-14 di Western Conference. Gua gak ngerti bagaimana mereka menghitung ini, tapi mereka menaruh Timberwolves, Memphis Grizzlies, dan juga Sacramento Kings di atasnya Golden State Warriors. Menurut gue itu sangat disrespectful sekali untuk Warriors. I think they are the better team. Walaupun gue tahu memang Klay Thompson out for the season, dia gak akan main, tapi tetap loh, mereka starting lineup-nya ada Steph Curry, ada Andrew Wiggins, Kelly Oubre, Raymond Green, dan juga James Wiseman. I think itu starting lineup aja udah better than those other teams. Lalu cadangannya kalau kita lihat yang senior ada Kevin Looney, Ken Bazemore, Marcus Chris gitu loh. Lalu yang muda ada Jordan Poole, ada Eric Pascal. So I think they still have a solid team, and they have Steph Curry, one of the best shooters ever in the NBA. So I'm not saying, gue gak bilang kalau mereka akan masuk ke NBA playoff. I think they're gonna compete mungkin untuk seed number, untuk play-in tournament di posisi 10 atau posisi ke-9. Tapi menurut gue, I think they're better than all those teams sih. Menurut gue,
Aduh gila sih, kaget sih gue ESPN naruh mereka di situ, atau mungkin gue salah baca kali. Kalian bisa kasih komen juga di bawah. Menurut gue sih, mereka mungkin bisa masuk playoff tapi posisinya posisi ke-8. Itu adalah prediksi gue untuk Golden State Warriors. Walaupun kalian udah baik banget yang minta gue untuk bikin power rankings, nanti kita akan bikin mungkin per division dulu. Kita akan bahas kekuatan setiap timnya, nanti baru gue bikin power rankings sebelum seasonnya mulai. Oke, ngomongin tentang Warriors tadi, ini kayak camp, training camp yang Warriors juga mulainya agak gak mulus. Dimana tadi Bob Myers, GM Warriors, bilang ada 2 pemain, gak disebut namanya siapa, tapi ada 2 pemain yang positif. Jadi mereka di delay dulu training campnya sekitar 1-2 hari. Nanti kita kalau ada update, pasti kita akan update di timeout. Nah, sekarang kita balik lagi ke Los Angeles Clippers gue, yang akhirnya mengambil Reggie Jackson untuk 1 tahun untuk sebagai mungkin point guard-nya mereka dari bench. Dan ini bukanlah point guard yang gue expect untuk Los Angeles Clippers gue. Karena di bubble ini aja kayak main Kawhi gak happy kayaknya. Ada satu momen di mana dia marah banget sama Reggie Jackson. Tapi ya kalau untuk third string guard, mungkin untuk lapis ketiga, ya not bad lah. Dia tahun lalu sebenarnya dia bisa nyetak poin kok. Dia 11,9 poin per game. Dan juga 4,1 assist per game average-nya. He can definitely score. Tapi untuk defense-nya sedikit questionable. Gue sih tadinya lebih ngarep Clippers ngambil yang a more traditional point guard yang floor general, yang bisa distribute the ball. Tapi ya gak apa-apa lah, kalau dapetnya memang cuma bisa Reggie Jackson saja. Nah, ngomongin kadang gue sih pengen lihat, pengen kasih tahu kalian beberapa pemain yang masih available di free agency. Dan ini kayak semuanya point guard. Gue sih kalau suruh pilih, gue mendingan milih kalau gak Jeremy Lin, mungkin Quinn Cook. Walaupun Jeremy Lin agak questionable, bisa compete lagi atau di NBA atau enggak, tapi gue I would like to give him another opportunity. Yang main juga kita tahu Clippers gue udah nambah Nicholas Batum, itu juga sebuah gambling. But I think I'm happy with Nicholas Batum. Itu mungkin bisa menjadi penutup kalau misalkan memang kurang point guard. I think Nicholas Batum bisa lah ya jadi playmaker lah ya di NBA. Nah, kalau dilihat nama-nama free agency, masih ada Jeremy Lin, masih ada Isaiah Thomas, masih ada Jamal Crawford, masih ada Quinn Cook. Apakah mereka akan main di NBA lagi atau tidak? Semuanya itu masih pertanyaan besar. Oke, sekarang kita akan ngomongin sepatu sedikit. Ini di Filipina, ini menarik banget. Gue tadi lihat fotonya, yaitu mereka akan collab dengan Air Jordan. Jadi mereka akan mengeluarkan Air Jordan 4 Manila yang akan rilis besok. Ini hanya rilisnya di sana, hanya ada 150 pasang saja. Dan ini sudah dimiliki oleh Kiefer Ravena, salah satunya, yaitu salah satu superstar basket di Filipina sekarang ini. Ini keren banget ya, di Filipina udah ada tokonya Jordan brand sendiri, man. Gila, kapan ya di Indonesia bisa seperti itu? Gue cuma ngebayangin aja, berharap-berharap kapan-kapan Jordan Brand dan juga Nike pengen buka sebuah installment yang keren di sini. Mungkin juga buka toko Jordan Brand. Semoga ya bisa terrealisasi ke depannya. Juga siapa tahu Air Jordan mau collab juga dengan Indonesia ataupun dengan Jakarta. Man, that will be dope. Ini tokonya yang di Filipina, kok gue lihat dari luar sih keren banget sih. Kayak one day kita harus visit ya ke sana ya. Oke. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang satu tim di IBL yang menurut gue juga baru saja menambahkan kekuatannya, yaitu Pelita Jaya. Gue ingin fokus kepada guardsnya mereka. Wah, kayaknya guardsnya mereka ini akan deep sekali. Kita tahu starting line-up-nya pasti kemungkinan besar, yaitu Prastawa, yaitu salah satu shooter terbaik kita, dan juga the number one of the best lah, gue jawab ngomong gitu ya, one of the best guards dan juga players actually in Indonesia. Lalu sebelahnya di shooting guardnya akan ada Ragil Pamungkas nantinya, Respati Ragil. Lalu juga ada beberapa backupnya, masih ada Katon, masih ada Reji, masih ada Agung, dan juga ada Arigi yang baru saja di draft kemarinnya Pelita Jaya. Dan ini gue yakin kayak ntar season ke depan ini akan banyak sekali tim-tim yang mainkan 3 guard. Karena mungkin untuk size guards dan juga small forward gak akan beda jauh banget. Jadi defense-nya masih bisa kebantu. Dan gue pengen nungguin sih mereka bisa gak ya kira-kira turunin posisi ataupun formasi 3 guard, yaitu Prastawa, Ragil, dan juga Arigi. Gue gak kebayang tuh shootingnya bakal gila banget sih untuk Pelita Jaya. Menurut gue ini akan seru banget melihat depth-nya mereka. Katon juga bagus banget, udah mulai improving. Kita tahu Karis Agung pun nih bisa tahun depan juga pasti bisa kontribusi juga. Ya gue penasaran apakah Basit masih ada atau enggak di Pelita Jaya ya. Dan terakhir gue gak boleh lupa Reggie Williams. Menurut gue Reggie ini salah satu point guard dengan visi yang bagus
bagus, dan gue juga suka banget dengan size dia yang tinggi. So gue expect ini akan menjadi salah satu starting atau menjadi line up guards yang paling bagus di IBL di musim 2021 nanti. Kalian bisa kebayang nggak PJ kalau lawan Prawira Bandung guards ya, Arif Hidayat, Abraham Damar Grahita, Yuda, Hans Abraham, Raymond Syariputra, Difta juga bisa main shooting guard. Wah, gue sih gak sabar banget sih pengen nunggu matchupnya Pelita Jaya lawan Prawira Bandung. I think that's gonna be fun to watch. Bisa aja itu finalnya IBL 2021. We never know. I think that's gonna be fun to watch. Kita gak boleh lupa sih, masih ada SM, masih ada Lurf, masih ada BPJ. Semua tim-tim ini, ada West Bandits dan juga Bali United yang baru aja masuk, yang ingin compete untuk bisa masuk ke IBL Finals. I think that's... seru sih, gue Bali United kita belum tahu nih semua siapa aja yang main, tapi I think they're gonna be solid too. Okay. Untuk time out geng, ini aja dulu time outnya hari ini. Thank you so much yang sudah joining in today. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.